kali dua. Tiga ini. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bet, tumbas pendal. Mukbang pendal. Nah, hari ini saya mau mukbang pendal, guys. Nah, di sana ada apa? Jualan pendal, tapi saya mau beli, saya taruh sini ya. Pendal takon ngadain yang kono, teman-teman. Mukbang pendal. Campur apa kita ada mas? Campur. Kau campur beler ini. Campur. Kok ada kok yang unik gitu. Agak unik ya. Lo guys, sambelnya. Kita pek toh. Ih, apa gitu bumbunya? Bumbunya apa? Tahu sambel. Itu juga ada, enggak? Enggak. Ayo kena kayak gitu. Apun tuh larit. Nah, tahu cilik karo pentolna. Tahu gede. Kalau sen di dojon. Kirongnya buat tukang yang ada. Terus di kongkongnya tadi. Lah sare jilene digo Mbak Rona. Wah. Gere ayahmu ki meng to. Ya apa? Tutu to no. Wong ngene ndi? Nang wong ngene. Guys. Mbak Rona ning ndi lho? Sama tanah lagu. Siapa? Bisa. Nih guys, kita mau makan. Makan di rumah. Mukbang. Nih 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 nih. Ting ting tong ting. Oke okay guys, nah sekarang ini sudah apa ini, dapat ya, tadi beli di depan rumah, namanya pentol bakso, ini penuh ya, kita mukbang makan pentol, harganya tadi 7.000 dapat segini, nah, murah meriah, makanan desa ini teman-teman, nah, kita mukbang. Sedap, sedap, sedap. Wow. Pendol tahu, pendol apa ini? Sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Wah. Murah meriah. Jos, habiskan ya, harus habis secepatnya. Ini depan rumah namanya Abang Arif yang jualan. Ya, harganya sangat istimewa, murah meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya mantap, sambal kacang, pedasnya luar biasa. Wah. Nah, ini pendol tahu ya teman.
Pedas teman-teman. Nah, kita minumnya air putih ya. Air putih es. Luar biasa, murah, pedasnya. Nah, ini ya teman-teman. Yang besar ini harganya 500 ya. Kalau yang kecil ini 100. Nah, silakan coba cek. Nah, dia sering jalan kalau jualan di depan rumah ini. Ah, kita lanjut makan dulu. Mantap teman-teman. Yang ini harganya 100 ini. Rp100 dapat makanan ya teman-teman. Kalau di kampung. Makan-makan. Ini sambalnya. Dan ini yang 500 ya teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman. Ini namanya pentol tahu. Ini harganya 500 per biji. Ini kalau jualan sering jualan depan rumah ini. Wayai, mesti saya keluar ya. Makan. Ini 500 ini. Ah, luar biasa nih Abang Arif nih. Sambalnya bebas, saus. Wah, kalau ambil bebas. Pedasnya, wah. Pedasnya luar biasa, teman-teman. Padahal hari ini cabai mahal, tapi pedasnya tetap rasanya terjamin. Walaupun murah, dia menjamin rasa. Mungkin dia apa? Takut pelanggannya hilang apa pia. Nah, kalau yang ini ya teman-teman, ini harganya 1000. Ini pentolnya katanya ada isinya ini. Kita buka ya. Nah, wah, ada isinya. Ada dagingnya teman-teman. Yang 100-an banyak. Rp100 dapat makanan ini. Luar biasa ya kalau hidup di desa. Kali dua. Minum dulu karena ini pedas. Hmm.
Langsung tiga. Tiga ini. Satu. Pedal gede. Kacangnya banyak ini teman-teman, karena rasa kacang, sambal kacangnya wah luar biasa, mantap kan? Yang kecil sama sambal. Sambal. Sambal terakhir ini. Tinggal ajangnya. Ajangnya seperti ikan. Habis. Alhamdulillah. Minum dulu ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hari ini diberikan kesehatan, kenikmatan, walaupun pentol rasanya seperti pentol mercon. Semoga Abang Arif jualannya lancar ya teman-teman. Dan semoga Abang Arif diberikan panjang umur dan selalu berjualan ya. Alhamdulillah glegen. Dan semoga para penonton, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusannya dan dijauhkan dari bala pilai. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video mukbang berikutnya. Dadah.